algae that has closed beaches around Sydney, Australia, after dyeing the waters that hugged the... They turned blood red, forcing a few of them to close. Look at this video. It's incredible. You might be wondering, what in the world is this? What... Well, check out this bioluminescent algae in the sand. Oh, wow. That's like... Oh my gosh, that is great. Hai semuanya. Karena memiliki pemandangan indah, pantai menjadi tempat wisata yang digemari oleh warga dan para turis. Walau memiliki pemandangan indah, beberapa orang sempat merekam fenomena tak biasa saat di dekat pantai. Seperti beberapa fenomena yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ketika siang hari, warga di Afrika malah dihebohkan dengan api misterius yang muncul di dekat pantai. Terlihat dalam video yang beredar, api misterius tampak muncul dari dalam laut ketika siang hari. Melihat fenomena tak biasa itu, warga dan pengunjung pantai tampak gempar melihat api misterius di tepi pantai. Hingga saat ini, belum diketahui bagaimana bisa api itu muncul dari dalam laut. Sontak aja, fenomena tak biasa ini lantas viral di media sosial. Beberapa waktu lalu, warga di pantai Australia sempat merekam fenomena yang tak biasa. Pasalnya, air laut di pantai Australia malah berubah menjadi merah darah. Melihat fenomena tak biasa itu, beberapa turis tampak kaget melihat air laut yang berubah menjadi merah. Karena kejadian itu, fenomena air laut yang berubah merah darah lantas viral di media sosial. Menurut dugaan sementara, para peneliti menduga air laut berubah merah akibat tanaman alga di pantai itu. Well, you might be wondering, what in the world is this? What's the cause? Well, a thick red algae, it's a natural phenomenon, sometimes caused by adverse weather conditions, but don't worry. Form of algae that has closed beaches around Sydney, Australia, after dyeing the waters that hug the... It may look like some divine gourmet miracle. Ketika malam hari, pengunjung pantai di Florida malah dihebohkan dengan air laut yang menyala. Layaknya cahaya lampu, ombak di pantai malah menyala dengan warna biru yang tampak cerah. Bahkan saat kejadian, beberapa turis juga sempat bermain dengan air laut yang menyala biru. Sontak aja, fenomena laut yang menyala biru itu lantas viral di media sosial. Menurut info yang beredar, fenomena air laut yang menyala biru biasa disebut dengan bioluminescence. Fenomena itu terjadi karena adanya suatu mikroorganisme yang ada di lautan. Well, check out this bioluminescent algae in the sand. Oh wow. Oh my gosh, that is crazy. Yeah, bro. Sungguh fenomena yang mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat fenomena semacam itu?